بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم, ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Insyaallah hari ini kita akan mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 240 berapa? 7 belum? Oh. Jadi belum masuk ke 248 hari ini? Belum, baik. Ayat 247, kita sudah membahas sebelumnya di ayat 246 tentang Bani Israel yang dimatikan oleh Allah sebelum waktunya mati. Nah, kali ini kita akan membahas di ayat 247. Ikuti saya. بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أَنَّا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال

Wallahu wasi'un alim. <tuh> Jadi setelah mereka meminta pemimpin, sebelumnya, uh, ketika mereka lari, jumlah mereka ribuan karena takut mati. Kan ceritanya, kita lihat 246 ya. <tuh> Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel yang sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi, "Mereka, angkatlah untuk kami seorang raja, seorang pemimpin, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Kan ini permintaan mereka sebelumnya, ini permintaan kepada Nabi siapa? Samuel. Dikisahkan ini meminta kepada Nabi Samuel. Dan saat itu jumlah Bani Israel memang sangat sedikit. Dan mereka butuh pemimpin yang bisa memberikan komando kepada mereka. <tuh> Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, konon namanya Nabi Samuel dekat dari kalangan Bani Israel. Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Ini dalam ilmu gaibnya, Nabi Samuel bisa menerka kualitas Bani Israel. Jadi, kalau teriak kencang biasanya, "Allahu Akbar!" Gitu, siap komando gitu, pas diajak Afan Ustadz kerja dulu gitu. Ya udah, pulang kerja Afan Ustadz istri, anak. Nah gitu. udah hari libur, afwan ustad. Ini kafan gak afwan. <tuh> Jadi itulah mental mereka sebetulnya. Dari kalangan Bani Israel itu. Mereka merasa... Mungkin tersinggung dengan teguran sang Nabi, lalu dia berkata, mereka menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami." Ini dua alasan di mana seseorang seharusnya bangkit berjihad sampai tetes darah penghabisan satu karena diusir dari negerinya dan dia diusir dari dari anak-anaknya. Enggak ada alasan kecuali perang nggak boleh kabur. Tapi ternyata apa yang diprediksi oleh sang Nabi benar. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling. Kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Pada akhirnya ya cuma sedikit yang sungguh-sungguh. Ya, ketika sudah mulai mendekati pertarungan dan pertarungan semakin sengit, nah biasanya ada yang pindah. Kenapa Ustadz? Waduh, Hana nggak bisa. Sekarang Ustadznya sekarang yang jadi masalah. Kalau tadi kan masih anggotanya nih. Mulai ini. Tentu dengan semua pembenaran-pembenarannya. Gitu. Jadi nanti yang mangkir bukan cuma umatnya tetapi juga mungkin pemimpin-pemimpin ya agamanya mulai. Di situ dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alimun bizzalimin dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim pasti akan mendapatkan balasannya. Para pengecuters-pengecuters ini. ya bersiasat perlu tapi jangan atas nama bersiasat kemudian menjadi penye, pengecuters gitu dan dalam kondisi seperti ini jangan menjadi buih manusia kualitas buih nggak bermanfaat nanti mudah-mudahan bisa saya berikan ayatnya saya berharap Malam ini bukan hanya sekedar tadabur tetapi ada nilai-nilai leadership dan pembentukan karakter yang bisa kita dapatkan sebagai seorang pemuda. Nah, dari kisah itu maka nabi mereka kemudian berkata. Wa qala lahum nabiyuhum. Benar "Menerni kalian minta pemimpin?" Ya. Wa qala lahum nabiyyuhum nabi mereka berkata kepada Inna Allah qad ba'atsa Talut malikan Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu Kaget mereka Kayaknya enggak sesuai nih Tradisinya enggak begini pemimpin yang selama ini terjadi dan proses pemilihannya Tolut ini bagi mereka tidak mewakili apa yang mereka inginkan. Lalu mereka berkata, Qalu anna yakuna lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin Tolut yang memerintah kami? mulki minhu. Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. mal. Selain itu, selain Tolut tidak berhak dibanding kami, dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Mungkin demokrasi ke Indonesia kalian ya. Harus punya duit banyak untuk bisa jadi pemimpin ya. Kalau nggak punya duit bisa jadi pemimpin kan di Indonesia? Hah? Berat lah ya, kalau nggak punya logistik. Nabi mereka berkata, ya kodarullahnya pada saat itu proses pemilihan pemimpin memang di tokoh spiritualnya. Tokoh ulamanya lah kalau sekarang kira-kira begitu yang memilih. Jadi bukan dibalik, bukan ulama yang dipilih jadi jadi titik-titik gitu ya. Jadi harusnya si ketua ulama ini kalau dulu ya mungkin Nabi Samuel lah yang menentukan siapa yang harus jadi pemimpin. Gitu kan? Jangan dibolak-balik. Dan gak boleh kebolak-balik. Kalau the special one Mourinho mau ikut jadi pemain melawan Ronaldo. Kira-kira menang siapa di lapangan? Oh, Ronaldo. Di tingkat coach memang pantas dan dia memilih pemain. Tapi jangan mentang-mentang lo pelatih pengen main juga. Ngos-ngosan Mas lo nanti di jalan. Apalagi usianya udah di atas. Ini Mourinho maksud saya. Ya, karena Mourinho baru main 20 menit sudah ngos-ngosan itu. Ya. Main belusukan maksudnya gitu. Nah, ini mekanisme spiritualnya sebetulnya ya sang nabi lah yang menetapkan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Nabi mereka kemudian berkata, Kala, ini argumentasinya kenapa saya memilih dia. Inna Allah astafahu. Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu. Tentu Nabi ini dalam pengambilan keputusannya tidak semata-mata berdasarkan survei-survei. Ya, analisis-analisis. Ya, tidak. Tapi ada faktor langitnya juga. Ada faktor langitnya juga. Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu. Istafahu alaikum. Suka atau tidak suka ini pilihan Allah. Dan kalau boleh saya beritahukan kepada kalian, apa kriteria keduniaannya, kebumiannya, selain faktor langit tadi. Kenapa dia yang dipilih oleh Allah? Wazadahu bastatan fil ilmi wal Dan Allah mengadu gerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Jadi apa seharusnya pemimpin itu? Ilmunya luas. Tapi nggak cukup ilmunya luas. Harus tubuhnya perkasa. Gitu ya. Apalagi kalau wakil harus maratonnya kuat, karena wakil ini sering didelegasikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan oleh ketua. Kan gitu, eh ini kita bicara zaman dulu ya. Kita bicara zaman dulu ya, minimal kalau sekarang kira-kira bisa muterin Senayan lima kali lah, kira-kira begitu. Mourinho kuat nggak ya? Nah jadi kalian nih belajar kepemimpinan nih sekarang nih anak muda, ya. Jadi menjadi pemimpin itu nggak cukup hanya fisik saja kerja 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 tanpa ilmu, ya harus harus ya ilmunya luas. Tapi mungkin dikombinasikan lah antara kerja dengan ilmu jadi satu kali gitu, baru yang di sana kan gitu. Ya, Bagus juga sih, ya. Kombinasi lah, ya, antara kerja dan ilmu gitu, ya. Semoga ini kita bicara di zaman Nabi Samuel. Jadi, dua alasan secara capability leadershipnya kenapa dia pantas menjadi seorang raja walaupun tidak punya kekayaan yang banyak gitu ya tapi karena dia punya apa ilmu dan tubuh yang perkasa ya kalau zaman sekarang kemudian tambah kaya kan lebih bagus kan gitu kenapa wallahu <susuk> <susuk> ini tekanan di ayat ini saya kan kalau saya diminta untuk kira-kira Ustadz di ayat 247 ini keluhnya yang mana? Menurut saya keluhnya ini. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Dan Allah memberikan kekuasaan pemerintahan kepemimpinan kepada siapa? Yang dikehendakinya. Ini rahasia Allah. Ini rahasia Allah. Nanti bahasannya sekarang secara garis besar dulu. Wallahu wasiyun alim. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ini garis besarnya dulu. Jadi ada berapa poin penting di ayat ini? Satu. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum malika. Poin pertama, informasi bahwa apa Nabi Samuel mengatakan yang akan menjadi raja Bani Israel pada masa itu adalah siapa? Talut, itu poin pertama. Poin keduanya apa? Penolakannya. Qala anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu bil mulki dalam keadaan minal mal, ini penolakan yang kedua. Bagaimana mungkin tolut menjadi pemimpin atau memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya? Sedang dia pun tidak diberikan kekayaan yang banyak. Ini penolakan poin kedua, poin ketiga. Nah, argumen Nabi Samuel. Yang harus ditaati, karena mereka datang minta kepada nabi, bukan nabi yang ujuk-ujuk menyarankan kepada mereka. Gitu ya, bukan nabi yang menyarankan, mereka yang minta. Kemudian diberikan saran, kalau mau jalankan, kalau enggak terserah. Nah, ini Bani Israel yang pada akhirnya mereka nggak punya pilihan harus mengambil tawaran, kalau tidak mereka akan hancur. Gitu ceritanya. Jadi sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan mengandung rahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Itu poin ketiga. Jadi poin ketiganya argumen Nabi Samuel kenapa tetap harus Talut yang menjadi raja? Pertama karena dia dipilih oleh Allah. Yang kedua diberikan ilmu yang luas. Yang ketiga Nah, tubuh yang perkasa. Poin terakhir, Wallahu mulkahu may wallahu alim. Poin keberapa nih? Keempat. Poin keempat itu, di sini nilai tauhidnya. Mungkin istilah tauhid mulukiyah. Tauhid kekuasaan. Apa tauhid kekuasaan itu? Bahwa Allah hanya memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. dan dasarnya adalah karena Allah Maha Luas, Pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Oke, ada empat poin ya di ayat pada malam hari ini. Nah, sedikit kita coba masuk ke tafsir jalan lainnya dulu supaya dapat kosa katanya. Dua empat enam, Baik, kita terjemahan terjemahkan perkosa kata dulu. Wa berkatalah kepada mereka nabiyuhum nabi mereka Inna Allah sesungguhnya Allah kode ba'asa telah mengangkat atau mengutus Lakum bagi kamu Taluta atau Raja Talut Malik sebagai Raja Malikan Kalu mereka menjawab Anna bagaimana atau artinya betapa Yakunulahu menjadi untuknya al-mulk kekuasaan alaina atas kami Wanahnu padahal kami ahakku lebih berhak bil mulki terhadap kerajaan ini daripadanya minhu maksudnya ia bukanlah dari keturunan raja-raja atau bangsawan dan tidak pula dari keturunan nabi-nabi bahkan ia hanyalah seorang tukang samak atau gembala ini Allah pilihkan jadi argumen mereka itu an lahul mulku bil mulki minhu. Alasannya kenapa mereka merasa lebih berhak dibanding Taulud sebagai raja pada awalnya karena apa yang pertama, karena Taulud bukan keturunan raja. Yang kedua, bukan keturunan orang kaya. Kalau istilah kita barangkali. Ini dari keturunan bukan dari keturunan adaan, tapi keturunan makmuman gitu. Ya, adaan itu orang berada maksudnya gitu. Nah, menjadi tradisi Bani Israel pada masa itu umumnya yang harus menjadi pemimpin adalah keturunan raja Milim, minimal pemilik partai lah gitu kira-kira. Yang kedua harus punya harta yang banyak. Sementara Talut walam tasaat minal mal sedangkan ia tidak diberi keluasaan daripada harta benda maksudnya harta benda yang amat diperlukan untuk mendirikan sebuah kerajaan termasuk biaya politik kalau Indonesia yang sangat tinggi. Kala Nabi mereka berkata kepada mereka Inna Allah sesungguhnya Allah istofahu telah memilihnya. Nah lihat nih bahasa nabi gini bahasa nabi jangan terlalu percaya dengan analisismu sendiri khusus masalah kekuasaan ini lahu mulkus samawati wal ard miliknya lah seluruh kekuasaan langit dan bumi ini harus dipegang baik-baik tauhid ini ikuti saya dulu la ilaha illallah wahdahu la lah lahul mulku wa lahul hamdu wahu ala kulli syaiin qadir ini harus banyak dibaca belakangan ini supaya kita terbebas dari sihir-sihir hoax, sihir-sihir kebohongan, sihir-sihir tipu daya survei Sihir-sihir media yang menggiring opini bahwa ukuran siapa yang menjadi pemimpin di satu negeri, keputusan murni dari Allah. Ini masalah kekuasaan, enggak mesti kalau banyak duitnya memegang media ya menguasai aparat, otomatis menang belum tentu. Saya cuma ingin tekankan pada malam hari ini, ingat tauhid kekuasaan itu. Tetapi bukan berarti tauhid kekuasaan itu tidak berdasarkan uh, kondisi real masyarakat sosial. Kaidahnya di dalam Islam begini. Bagaimana kondisi kalian, begitulah pemimpin kalian. Jelas. Bagaimana kondisi mayoritas kalian, Begitulah pemimpin kalian. Itu hukumnya. Jadi kalau Anda mengejar Ustadz. Kok keputusan murni dalam. Nanti sampai Pilpres 2019 juga ketetapan Allah. Iya. Ketetapan Allahnya yang mana? Kalau saya boleh cari. ilahnya atau. Alasan-alasan politiknya. Iya bagaimana kondisi mayoritas. Maka kondisi mayoritas itulah. Yang akan menentukan calon. ...pemimpinnya pada akhirnya. Kalau berimbang gimana Ustadz? Tergantung siapa yang paling keras usahanya. Jadi jumlahnya sama banyak nih. Misalnya di Pilpres nanti 50-50 suaranya ya. Nomor satu dan nomor dua sama-sama 50-50 pengikutnya nih. Nah, nanti siapa yang paling keras perjuangannya. ya? Eh, mereka lah yang nanti akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tetap ada hubungan sebab akibat. Tetap ada itu. Kausalitasnya selalu ada. Al-asbab. Namun dasarnya soal kepemimpinan itu bukan pada asbab. Murni kekuasaan itu milik Allah dan Allah menentukan sesuai kehendaknya. Bukan survei kita. Beruntunglah kalau kita punya cara berpikir yang ini. Jadi kita nggak terlalu panik menghadapi situasi politik. Kita cenderung positif, kita cenderung proaktif. Tidak seperti orang panik ketakutan kalah, lalu ikut-ikut menyebarkan hoax, ikut-ikut menyebarkan fitnah, ikut-ikut menjelek-jelekan apa negatif, apa campaign misalkan. Walaupun negatif campaign sah saja yang tidak boleh adalah apa? Black campaign. Negatif campaign boleh. Wah ini selama rezim ini utang banyak, kan negatif campaign. Iya, yeah, itu dibenarkan. Yang tidak boleh adalah black campaign. Yang black campaign itu yang gimana kira-kira? hati-hati lah, ini ITE berlaku buat kita nggak berlaku buat dia. Hati-hati, kata -hati. Hati ibu-ibu. Ko di kita dengan dia nggak boleh lah ya di sini lagi pengajian. Kita nomor satu kan dakwah, oke? Okay? Nomor dua kan politik. Jadi panggilnya harus nomor satu kan dakwah di sini ya? Politik? Nomor dua kan saja. Baik. Inna Allah Allah yang memilihkan dia untuk kalian. Ini penting nih. Astafahu Allah yang memilihkan. Memang soal kepemimpin, kepemimpinan itu unik sekali. Unik. Saya melihat, mengamati beberapa negara, terutama dunia Islam. Ya, yang kita harapkan Alhamdulillah sekarang dia jadi presiden. Alhamdulillah sekarang dia jadi raja. Ternyata lebih parah dari yang kemarin. Ada yang begitu tuh. Lebih kacau lagi. Ya Rob, kok bisa begini ya? Ya mungkin mayoritas masyarakatnya ternyata memang seperti yang begini. Maka perubahan itu harus kita mulai dari mana? Dari diri sendiri dan merubah dakwah masyarakat ini. Jadi mendakwahi masyarakat itu yang penting dan saya memilih jalur itu. Soal kepemimpinan itu siapa yang bakal memimpin itu keniscayaan. Ya. Bagaimana kondisi kalian seperti itulah nanti pemimpin kalian. Itu rumus tuh. Nah, tapi ditambahkan di sini wazadahu bastatan fil ilmi wal dan menambahkan kepadanya bastatan keluasan dalam apa bastatan fil ilmi keluasan dalam ilmu wal dan tubuh memang pada waktu itu dialah orang Israel yang paling pandai paling gagah dan paling baik akhlaknya ini kisah Talut ada yang bilang tukang apa tadi tukang samak mungkin kerjanya di pejagalan kali ya tukang jagal dia yang suka menyamak kulit atau ada yang mengatakan dia seorang penggembala tetapi dia punya pengetahuan yang luas dan sekaligus juga punya fisik yang yang kuat dan tentu akhlaknya juga baik sebagai seorang pemimpin. Wallahu yu'ti mulkahu dan Allah memberikan kerajaannya mayyasha kepada siapa yang dikehendakinya. Suatu pemberian yang tidak seorang pun mampu untuk menghalanginya. Ini nih, ini masalah kekuasaan ini. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang bisa mereka Percaya deh. Ya tapi kan Ustadz buktinya kita udah usaha harusnya kita tuh 2000 sekian menang. Menurut lu tapi buktinya kita dicurangin. Iya memang. Sekarang kamu nggak bisa berkuasa gara-gara dicurangin. Memang begitu faktanya. Karena memang kamu masih bisa dicurangin. Terlalu lemah kamu untuk bisa memimpin dicurangin dikit aja nggak bisa. Hanya orang bodoh yang minta diberikan kekuasaan. Eh maaf ya kemarin gue curang. Ini buat lu kekuasaan. Mimpi. Gak ada itu. Kecurangan itu bagian dari pertarungan perebutan kepemimpinan. Misalnya, orang perang awas ya, biasa gua serang loh jam 7 pagi. Eh, datangnya jam 4 subuh. Curang loh, kita mau menyerang jam 7. Ulang, ulang, ulang. Enggak ada. al ah. Perang itu adalah tipu daya. Ini kampanye ini perang atau bukan? Sesungguhnya perang. Perang perebutan kepemimpinan. Tipu daya enggak? Tipu daya. Jadi jangan coba-coba jadi jadi caleg ngeluarin duit kalau masih lugu. Stroke nanti. Ya. Al-harbu khida ada yang mengatakan begitu. Perang itu adalah tipu daya. Jadi misalnya ketika Rasul perintahkan para sahabatnya di satu perangan di perang Badar, pacu kudanya kencang-kencang, lalu gesekkan pedangmu di padang pasir. Bagaimana kondisi debu? Terbangan, bagaimana kira-kira melihat musuh itu? Musuh yang melihat, uh, nggak mungkin 300, ini pasti 3000 nih. Ini pasti 30.000. ribu, lihat debunya itu. Padahal, ya karena Rasul perintahkan pasukannya untuk gesekan pedangnya di padang pasir. Kelihatan ngepul, terus musuh bilang curang loh. Begitu. Jadi dalam pertarungan perebutan kepemimpinan Dicurangin itu bagian dari harus yang harus kita hadapi, tapi kita jangan berbuat curang. Strategi oke, okay. dan yang paling penting adalah mendapatkan pertolongan dan dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para malaikatnya, karena pada akhirnya para sahabat mengira mungkin strategi Rasul supaya musuh tertipu. Sebetulnya, Rasul melihat ada pasukan berpakaian hijau berkuda para malaikat bersama pasukan Rasul yang sahabat nggak melihat. Buktinya mana? Testimoni para sahabat setelah perang Badar banyak bilang begini, aneh tadi waktu perang saya belum tebas tiba-tiba leher sudah putus. Dan ada lagi ketika saya hampir tebas tiba-tiba jari jemari mereka putus sendiri. Ini perintah Allah yang diberinformasikan kepada Rasul di perang Badar yang sahabat nggak tahu dan Rasul nggak tahu. Fadribu fokol a'naq wadribu minhum kullabanan. Pernah dengarkan ayatnya? Belum. Wah perlu dikasih lihat ini. ini ayatnya nih. Ini di perang Badar id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafarul ra'ab fadribu fauqal a'naq wadribu minhum kulla banan ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat wahai para malaikat sesungguhnya aku bersama kamu lalu Allah perintahkan maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman itu. Jadi malaikat diperintahkan Allah untuk mengkondisikan psikologis pasukan Muhammad supaya mereka menjadi pasukan yang yang teguh yang kuat jiwanya. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan dalam hati orang-orang kafir itu. Pada saat yang sama, Allah rasukan lewat para malaikatnya rasa ketakutan. Jadi ada orang itu kalau sedang kerasukan jin tanpa sadar terserang hasad, bahannya tiba-tiba sedih, kayaknya maunya takut, jiwanya lemah. Itu ada itu. sufi ada orang seperti itu. Berada di satu tempat tiba-tiba ketakutan aja bawaannya, tiba-tiba kayak mau nangis gitu. Nah, ini pasti karena jin was-was nih. Mungkin dia kurang berzikir, sehingga kena pengaruh itu jiwanya. Tapi lebih dari itu, Allah takdirkan para malaikat ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan itu, sehingga ketakutan itu orang-orang kafir pada masa itu. Apa perintah Allah kepada para malaikat? Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini perintah Allah kepada para malaikat yang bergabung dengan pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu ya ayatnya. Ya. Jadi mereka-mereka yang mau berbuat curang kalau kita udah usaha, kita bermohon kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, ya. Mungkin ada yang mau nukar kotaknya. Ya, dari kardus yang satu ke kardus yang lain. Tiba-tiba pas ngambil kardus, palanya putus. Amin. Ya, tiba-tiba ketika hacker-hacker mereka siap untuk merubah data, masukkan tiba-tiba tangannya putus. Amin. Tentu sangat dipengaruhi oleh kesalehan dan perjuangan Anda dalam memilih pemimpin Anda. Dan itu pertolongan Allah bisa terjadi. Baik. Wallahu wasiun alim dan Allah al wasi' nya al alim lagi alim tentang orang yang lebih patut menerima karunianya. Jadi Allah itu sangat luas karunia. Karunia itu apa ya? Nah, pemberian istimewa. Pemberian istimewa itu Nanti di bulan Ramadan berapa orang yang kira-kira jatah mendapatkan award Lailatul Qadar? Kalau diawarkan sedikit tuh. Allah bisa memberikan kepada semuanya. Bisa aja satu kampung dapat Lailatul Qadar semua. Kenapa? Karena Allah wasia. Yang maha luas karunia-Nya. Sekaligus alim siapa yang berhak, enggak mungkin salah. Enggak mungkin salah karena Allah Maha Tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan karunia yang luas dari Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan gambaran umumnya. Nah, sekarang kita sekarang coba masuk kepada detail-detail eh, tafsir untuk pendalaman. Saya akan coba bukakan Tafsir Al-Wasith di sini. Alhamdulillah pada hari ini 247 ya. Oke. Saya bukain tafsir Al-Wasid dulu biar agak detail dari Atontawi. Baik, kita perhatikan Sumpah Bayi Al Qur'an bihi فَقَالَ تَعَالَى وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَكُمْ Di ayat ini Allah memulai ayat tentang ketaatan kepada sang Nabi sehingga Allah berfirman tadi sudah kita terjemahkan dan berkatalah Nabi mereka kepada mereka sesungguhnya Allah telah mengangkat Taulud sebagai raja bagi kalian. Ini sudah dijelaskan di sini wa Talut ismun a'jamiyun qabla aqila huwal musamma fit Jadi Taulud ini sebetulnya bukan nama Ibrani, ini bahasa di jadi ismun a'jamiyun, nama non-Arab maksud saya. Dan di dalam Taurat, konon namanya adalah Sya'ul. Wa qila inna hadal ism laqabun lahu minat tul ka malakut minal malik. Lianna talut kana tawilan jasiman. Konon nama Tolut adalah sebagai gelar buat dia karena orangnya tul, tol, tol yang panjang, tinggi. Sehingga dinamakan Tolut karena badannya yang tinggi. Siapa di sini yang tingginya 180? Ada. Di atas 180? Kalau untuk ukuran Indonesia 180 tinggi enggak? enggak? Coba kamu berdiri. Oh, 180 berapa? Pas. Oke. Okay. Kenapa tolu dinamakan tolu? Karena dia tinggi badannya itu. Tapi karena kuat pastinya nggak kerempeng lah ya. Walakadkanal ladhi yakutadihil aql ayyuti'u amranabihim

yang dibutuhkan untuk mereka pada saat itu adalah pemimpin yang ilmunya luas, yang badannya kuat. Itu sudah ketetapan Allah buat mereka, tapi mereka ternyata menolaknya, tidak mau menerimanya. Atau, dalam ungkapan lain, mereka kemudian mengingkari dan kaget atas dipilihnya Taulud sebagai raja. Bagaimana mungkin harus Tolut yang menjadi raja? Kan menjadi tradisi selama ini yang harus menjadi raja adalah keturunan raja dan raja yang punya harta banyak supaya bisa membiayai kerajaan dan menghidupi rakyatnya. Nah, jadi Anna di sini artinya kata adat istifam Bima'na keifa. Anna Bagaimana mungkin? Itu kira-kira maksud itu. Kaif. Anna yakunu lahu. Anna artinya kaif. Bagaimana mungkin kok si Talut yang harus menjadi? Menjadi raja. Fa anta tarahum لانعدام المقاييس الصحيحه عندهم ظنوا ان المؤهلات الحقيقه لاستحقاق الملقي والقياده انما تكون بالنسب وكثره المال اما الكفاءه العقليه والقوه البدنيه والقدره الشخصيه فلا قيمه لها عندهم لانطماس بصيرتهم وسوء تفكيرهم Kata Tontowi dalam tafsirnya mengatakan bahwa protesnya mereka itu karena menunjukkan betapa lemahnya cara berpikir mereka. Yang mereka mau adalah sesuai standar yang selama ini berjalan yang sebetulnya bukan begitu kalau ingin lakukan perubahan di masyarakat. Tetapi karena rendahnya cara berpikir mereka, akal mereka, otak mereka cuma separuh, itu kira-kira. Sehingga, begitulah cara memilihnya. Dikasih spanduk dengan foto puas, makanya caleg-caleg ini kalau nggak punya kemampuan bahasa iklan yang baik, porsi gambar pemilihan diksi ini lewat karena masyarakat ini aneh, gampang melihatnya dari spanduk selesai gitu, walaupun nggak kenal. Umat Islam kok bisa ya milih orang kafir, kok bisa ya? Dan orang kafir menang lagi gitu. Kalau dilihat apa alasannya? Ya abis dia baik sih, baiknya apa? Saya tidak ingin menyebutkan takutnya nanti nyerempet-nyerempet gitu ya. Tapi yang jelas kita ini bangsa yang kadang-kadang suka dikasih hadiah oleh si penjajah yang habis ngerampok harta kita sendiri, gitu ya. Si penjajah berhasil ngerampok tempat kita dan kuasai tempat kita, udah gitu kita disuruh beli saham di, di perusahaan hasil rampok tanah kita sendiri, kira-kira begitu, ya nggak? Jadi saya lihat saya lihat ini makanya perlu pemimpin-pemimpin kayak di Jakarta ini. Perlu penertiban ini soal tanah-tanah dan lahan-lahan ini. Beberapa tempat di sekitar Jakarta dari perusahaan-perusahaan properti ini ternyata banyak yang kasusnya kayak mekarta gitu. Izinnya cuma katakanlah 94 hektar tapi ngambilnya 500 dan dia udah pasang aparat dan preman-preman untuk penguasaan lahan. Yang rakyat-rakyat yang dirampok-rampok ini nggak berdaya. Akhirnya dibilang sabar padahal memang lemah bukan sabar. Baru disewa lagi ormas-ormas yang memang pasang badan untuk menjadi kacong asing dan asing ini. Sehingga kasihan ahli waris dan dia tahu biasanya mana ahli waris yang masih sengketa. Yang udah kelihatan lama dia tahu ini sengketa di salah satu keluarga yang didekati, yang kira-kira bisa berkhianat, dia dikasih uang kemudian dibuang lalu kemudian dikuasai. Nah, atas nama peraturan banyak yang begitu. Siap melawan? Berani? Nah, summa haqal Qur'an Ma nabiyyuhum alaihim faqala Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism Wallahu yu'ti mulkahu man Wallahu wasiun alim Nah saya masuk kepada sekarang masuk kepada inti pada materi ini yaitu tauhid kekuasaan Ya Inna Allah astafa alaikum Innalllah astafahu alaikum. kita kembali dulu ke surah Al-Baqarah 247 ya. Saya ingin tekankan sebab ini menjadi clue utama soal kepemimpinan ini supaya kita bergeraknya juga strategis. Coba lihat yang dikuningkan ini. Inna Allah Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu Tadi kita sudah berzikir Lahu mulkus samawati wal'ar Walam yakun lahu syarikun fil mulki Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam penguasaan langit dan bumi ini Murni karena pilihannya Kenapa Fir'aun harus berkuasa? Ya karena masyarakat Mesir pada saat itu ya memang pantas dipimpin manusia sekelas Fir'aun karena mereka nggak mau bersatu berontak melawan Fir'aun. Sebagian besar mereka lebih rela mending jadi budak yang penting bisa makan daripada ngelawan ditangkap di penjara, gitu kan? Kalau semua berpikir seperti itu ya sudah. Kalau nggak ada yang berani jadi martir selamanya bangsa itu akan tertindas, terjajah. Maka negeri ini kemudian cukup lama dijajah. Kenapa sampai 70 tahun Baitul Maqdis masih di tangan Zionis? Ya, Karena umat Islam di dunia pantas digituin. Kecuali umat Islamnya mau sadar. Ada seorang pendeta Nasrani berkata begini. Ini pendeta Nasrani dalam bahasa Arab. Um, tapi saya setelan gak paham juga ya. Uh, ini, ini pendeta Nasrani di Palestina. Ya mutahafituna wa ya arab الساعين الى التطبيع مع اسرائيل، اسمعوا. نحن الفلسطينيين المسيحيين سلمنا اجدادكم المسلمين الشرفاء مفاتيح فلسطين والقدس، وتسلمنا منهم العهده العمريه. Semakin ke belakang saya takut nangis semua gitu mendengarkannya. Ujung-ujungnya amin lagi gitu. Padahal yang ngomong bahasa Arab ini pendeta tadi. Pendeta bilang begini. Wahai pemimpin-pemimpin Arab. Wahai pemimpin-pemimpin dunia Islam yang rela memilih normalisasi hubungan dengan Israel, gitu ya. Memilih normalisasi hubungan dengan Israel, dengarkan baik-baik. Inilah suara kami, orang-orang Nasrani di Palestina, di Baitul Maqdis. Kakek-kakek kami pernah memuliakan kalian di masa Umar. Kakek-kakek kami telah memberikan kemuliaan kepada kalian dan menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar. Tapi kalian sekarang mengkhianati Umar dan mengkhianati kami yang sudah memuliakan kalian. Ini saya khawatir kita terusin nangis. Malu nggak kita dikituin? Malu nggak? Yang tahu kisah Baitul Maqdis, bagaimana tanpa peperangan kemudian kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Umar, tidak kepada siapa? Abu Ubaid al Jarrah, pemimpin lapangannya, Diserahkan kunci itu eh pemimpin-pemimpin sekarang coba bayangkan tega-teganya justru menormalisasi hubungan kami ini kata si pendeta berjuang darah dan nyawa mempertahankan gereja al-Qiyamah kami dan kami sangat berharap perlindungan orang Islam dan kami sangat memuliakan kalian, tapi ternyata kalian tidak seperti yang kami kira pada hari ini. Malu nggak? Inilah nasib kita. Kenapa sampai sekarang Baitul Maqdis 70 tahun lebih dijajah, dinistakan? Ujuk-ujuk malah tokoh-tokoh Islam malah datang ke sana. Ada utusan dari Indonesia ke sana. Bangga pula Dihormati oleh ya, Rab. bagi orang Nasrani saja, ini sebuah pengkhianatan kepada Umar, pengkhianatan kepada nabi-nabi kalian, dan pengkhianatan kepada kami. Ini saya sampaikan supaya kita terpanggil soal kepemimpinan ini, kalau kita mau ukur siapa yang berkuasa di dunia ini adalah lihat siapa yang berkuasa di Baitul Maqdis. Kekuatan hak atau kekuatan batil, barometernya itu siapa yang menguasai Baitul? Nah, sekarang kekuatan setan atau kekuatan baik yang berkuasa? Kenapa kekuatan setan? Karena kitanya masih kalah sama setan rakyatnya. Masih mau mengikuti langkah-langkah atas nama normalisasi hubungan misalnya. Apa kalian mau seperti itu juga? Berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Karena itu, pemimpin itu adalah sebuah keniscayaan dari kondisi mayoritas masyarakatnya. Pemimpin itu adalah keniscayaan dari kondisi mayoritas masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya? Ya, begitulah pemimpinnya. Saya punya ayam. Ayam ini yang cowok-cowok ini ayam kate ini enam. Ada satu ayam pelung. Ayam jago Padahal udah tua. Kalau pagi itu ngejar-ngejar. Ya ayam kate bisa terbang lah. Tapi gobloknya si kate. Kenapa lu gak bener-bener bersatu aja tuh hajar si pelung. Tapi saya juga ngerti gimana komandoinnya Gitu. Padahal kan kalau enam dari enam penjuru, enam arah mata angin kira-kira gitu. Itu kan AMKT kalau tiru di depan rumah saya itu kan di atas pohon. Ya. Ini si ayam pelung naik ke kursi aja setengah mati dia. Enggak bisa ngejar. Jadi kalau pagi pagi ngejar. Padahal kalau 6, itulah susahnya ayam sih ya. Maknanya begini, kalau masyarakat ini kemudian tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, tidak bersatu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, semua memilih aman, ya, Ustadz antum aja yang berjuang di depan Ustadz. Saya tuh bukan bangga, itu lo berarti jorokin gue ya kalau begini. Ayo Ustadz, ayo Ustadz. Terus lu di mana? Saya di belakang Ustad. Apalagi anak muda kayak begitu, eh, marah banget saya. Lu tua lu sebelum waktunya. Jadi, tapi takdir Allah ya, kalau Allah mengendaki itu, akan selalu ada dari kalangan hamba-hambaku yang zahirina alal haq. Yang Allah tolong akan selalu berada di garis terdepan memenangkan yang hak. Mereka tidak akan pernah bisa disesatkan oleh orang yang menghinakan mereka. Tetap saja bertarung melawan. Harus ada kayak begitu. Dan mereka lah yang beruntung yang dipilih Allah seperti itu. Anda yang mana kira-kira posisinya? Kalau ada kezaliman, ada preman misalnya merajalela, lalu orang baiknya diam, dan memilih diam, ketakutan, maka selama itu pula dikendalikan oleh preman nih kampung ini. Walaupun kelihatannya kejam itu cuma luarnya. Tipu daya setan, tipu daya iblis itu lemah. Selama kalian senantiasa berzikir kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama Allah berhadapan dengan kebatilan, cepat selesainya. Hanya dengan sekali tanda tangan set tutup Ancol. Hotel di Ancol maksud saya itu. Hotel di depan seberang Ancol itu. Gak usah disebut namanya jelek. Padahal yang dulu bilang kalau bisa lu coba tutup tuh. Kan gitu ya. Selesai. Tadeng. Nah ini mungkar itu. Ya. Nah, sampai di sini. Ini kalau umat sudah bersatu memilih pemimpinnya dan pemimpinnya didukung sehingga melawan kekuatan pemimpin yang lebih besar, ah mereka juga perhitungan sama umat ini, betul nggak, ustadz tapi kami sedikit, eh yang namanya kapten cuma satu orang, kalau kapten dua berantakan juga, udah lebih maju, ustadz tapi kan kita sedikit dalam perjuangan kadang-kadang dia lagi dia lagi, lu lagi lu lagi, dan memang penggerak itu nggak banyak. Jadi kalau kamu menunggu banyak dulu, kamu bukan orang terpilih. Setuju? Jadi nunggu banyak atau mulai? Eh, ya lihat aja dalam sebuah kegiatan tuh. Sampai di akal ini pun kalau kita lihat pekerjanya, timnya ya dia lagi, dia lagi. Dengan seabrek-abrek proyek yang masuk ke sini. Tapi dengan orang dia lagi, dia lagi itu wahid ke ummah. Satu bandingannya satu umat. Mudah-mudahan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari sini. Tapi walaupun jadi pemimpin, ngaji lagi. Jangan udah memimpin, lupa mimpin, 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 mimpin. Nggak ngaji lagi. Ya, nanti kurang. Kurang charging nanti. Baik. Karenanya dari kata-kata Inna Allah alaikum, Allah yang memilikan buat kalian ditambah lagi kata-kata Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Ikuti saya Qulillahumma Malikal mulki Tu'til mulka man tasha Wa tanzi'ul mulka min man tasha Wa tu'izzu man tasha Wa tu'zillu man tasha Biadikal khair Inna ala kulli in qadir. Itu harus kalian baca terus kalau kalian ingin berpental pemimpin yang memiliki tauhid soal kepemimpinan dan kekuasaan itu. Bahwa kepemimpinan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan itu hanya diberikan kepada yang Allah kehendaki. Waktu Rasulullah s.a.w. menulis surat ke Hercules, bukan ke Tanabang nih. Ke Romawi pada masa Rasul s.a.w ila Herkul Azimur Rum ila Herkul Azimur tidak tulis ila Herkul Malikur rum. tidak Rasul menulisnya ila Herkul Azimur Rum kepada Hercules pemuka orang Romawi enggak disebutkan Raja Romawi karena Raja kata-kata Malik hanya milik Allah enggak boleh melebel kata Malik kepada manusia. Sampai ke tingkat itu Tauhid itu. Karena nama yang Allah paling benci di muka bumi adalah mereka yang menggelari darinya sebagai raja di raja. Di Melayu masih menggunakan istilah itu dulu kan. Enggak boleh itu. Para ulama protes. Maka para sultan-sultan Islam tidak menggunakan itu. Nama yang paling jelek di mata Allah itu adalah Malikul Amlak. Raja para raja atau raja di raja. Ketika Allah menggenggam langit dengan kan, tangan kanannya, Allah berkata, Enal Jabarun, Enal Mutakabirun, mana itu raja-raja dunia yang sombong, semua akan ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. jadi sampai di sini. Soal kekuasaan dan kepemimpinan itu berarti adalah murni kehendak Allah. Pertanyaannya bagaimana caranya? Agar kita yang terpilih menjadi pemimpin. Jawabannya ada di surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا Ya'budunani la bi Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian tetapi imannya disempurnakan dengan beramal saleh Kepada orang yang beriman dan beramal saleh Allah telah berjanji apa janjinya Ada tiga yang pertama Nahum fil ardi ka Kalau keimanan mereka tentang kekuasaan Allah lalu diimplementasikan dalam bentuk amal saleh maka niscaya Allah akan berikan kekuasaan kepada mereka untuk memimpin. Sebagaimana para pemimpin atau kaum-kaum sebelum mereka yang diberikan kepemimpinan oleh Allah. Yang kedua, di dalam Islam kepemimpinan bukanlah sekedar untuk berkuasa. Kekuasaan bukanlah untuk sekedar menjadi penguasa. Tetapi ada misi. Apa itu yang kedua yang Allah berikan? <tik> Maka Allah akan jayakan agama mereka. Dibuat mereka bisa menjalankan agamanya dengan bebas Agama yang dijalankannya pun agama yang diridoi oleh Allah. Sebab banyak orang menegakkan agama tapi di negeri penjajahan penjajah memilah-milih mana yang boleh mana yang tidak boleh. Lama-lama masjid pun diintimidasi. Di masjid tidak boleh bicara politik. Ah, di sini sudah. Kenapa umat Islam selalu kalah dalam politik? Satu, Dijauhkan dari politik salah sendiri. Akhirnya kalau jauh siapa yang ngambil? Ya orang lain lah. Yang kedua umat Islam mau dipecah, cabelah dengan berbagai semat-sematan ikut-ikutan nunduh. Wah ini radikal, jangan ikut sama kelompok radikal itu. Ini apalagi teroris, ini apalagi ISIS. Ah. Eh kelompok gara-gara kata radikal itu diedarkan di dunia untuk menghancurkan Afghanistan. Itu ujung kata radikal. Yang kedua teroris, ujung kata terorisme itu akhirnya hancurlah Irak. Mau ikut ngomong teroris? Ini bisnis untuk menghancurkan Islam. Dan orang Islam yang dipakai, orang Islam yang dibayar. Orang Islam pula yang dari domba. Yang ketiga ISIS. ISIS dipakai untuk menghancurkan Suriah. Itu saja. Mau pakai kata-kata itu? Mau saling menyematkan kepada sama umat Islam seperti itu. Banyak umat Islam akhirnya takut pada Islam. Nah ini yang lebih parah di in Indonesia. Umat Islam yang mau ada syariat Islam maksimal cuma 20 persen. Itu pun udah terlalu maksimal. Itu sama saudara saya kasih angka. Mayoritas udahlah saya beri Islam tapi nggak harus pakai syariat. Terus lu pakai apa? Itu lo masalahnya. Kamu mau berislam, tapi tidak mau syariat. Terus mau pakai apa? Kalau makan nggak mau pakai syariat Islam, jadi pakai apa? Jadi bodoh-bodohin. Pisau tangan kanan, garpu tangan kiri, gitu ya. Makan pakai tangan, setan. Terus kalau kamu mau pakai syariat Islam, bagaimana cara kamu membangun rumah tangga? Bagaimana cara kamu membangun masa depan, membangun generasi? Bagaimana? Bagaimana cara kamu berdagang kalau tidak mau pakai syariat Islam? Pakai riba. Riba itu dosanya yang paling ringan sama dengan menzinai ibu sendiri. Jadi, saya mau tanya umat Islam banyak enggak yang anti syariat Islam? Gara-gara apa? Bodoh tentang agamanya sendiri. Terus kalau bodoh sama agamanya dipakai apa? Kalau kamu pakai agama jadi pakai apa? Ya pakai akal sehat. What is akal sehat bro? Hah? Akal sehat itu paling tinggi, paling tinggi hanya bisa membedakan yang patut dan yang tidak patut. Akal sehat itu tidak bisa membedakan mana halal, mana haram, nggak bisa akal sehat nggak akan pernah bisa diajak memikirkan bagaimana caranya bisa masuk surga nggak sampai kamu butuh syariat Bagaimana terhindar dari neraka akal sehat nggak mampu mendetek nggak mampu sehat-sehat -sehat akal lo ini saya cuma ingin karena banyak yang tersinggung dengan istilah akal sehat ini ya Mungkin sakit kali selama ini ya. Sehingga kalau dapat istilah kalset kayaknya uh, inilah sebuah kebenaran. Dari mana aja. Kok kayaknya baru kemarin tahu akal sehat. Baik. Allah janjikan yang kedua kepada mereka yang beriman dan menyempurnakan imannya dengan amal soleh. Selain diberikan kekuasaan kepemimpinan, akan diteguhkan agama mereka di mana mereka bebas menjalankan agamanya. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin banyak masjid dituduh jorok, tidak higienis, nyembulih hewan di halaman masjid. Gitu ya. Jualan kambing lah di pinggir jalan. Ya. Udahlah daripada lu takbir keliling, udahlah itu Jakarta Festival Night saja. Karena itu yang dia tahu. Dia nggak ngerti syariat itu. Syiar-syiar itu. Simbol-simbol itu. Yang ketiga. Ini tujuan kekuasaan di dalam Islam. Dan Allah akan ganti kondisi sosial mereka yang tadinya dipenuhi rasa takut menjadi penuh dengan rasa aman diberikan di keamanan. Semua cuma Allah yang bisa berikan itu. Jelas tiga janji Allah. Mau nggak yang tiga ini? Apa yang pertama? Halo? Masya Allah. Diajak bertauhid kok lupa. Yang pertama apa? Diberikan apa? Kekuasaan kepemimpinan. Yang kedua setelah berkuasa diberikan apa? Kejayaan menjalankan agama. Itu yang paling penting. Berpolitik di dalam Islam itu untuk ini, bukan berkuasa untuk nggak apa-apa nggak memimpin. Nih saya berdakwah. Saya berdakwah membangkitkan ideologi politik Islam. Bahwa saya nggak jadi menteri urusan perawanan wanita kemarin itu apa gitu? Enggak penting buat saya. Enggak dapat uang politik enggak penting. Karena yang menjadi kepentingan saya ketika saya berbicara politik adalah tamkin dinallah al Tujuan saya berbicara politik adalah agar agama Allah tegak dan bisa dijalankan dengan tenang dengan aman di negara-negara ini. Enggak ada yang komen-komen, enggak ada yang nyinyir-nyinyir sama azan gue. Lu baru kemarin hidup di Jakarta Azan ini sebelum lu lahir udah ada bro Apa yang juga lu nyinyir-nyinyir Nyuruh gue ke Arab lagi Lu ke laut Dia bilang kalau menegakkan Islam ke Arab aja Ye Bolehnya Gak bisa dipisahkan Indonesia dengan Islam tanpa Islam hancur Indonesia. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya. Gitu. Yang ketiga ini tujuan politik agama. Kalau disebut dengan sebuah politik kekuasaan itu kemana arahnya? Walayubadilan Nahum, mimba dikhawfihim, amna. Ujung dari semuanya adalah penduduk negeri ini terbebas dari rasa takut untuk menjalani hidupnya. Seluruh penduduk negeri ini merasa aman terlindungi menjalankan keyakinannya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu tahun 45 itu tujuannya dikit-dikit khilafah dikit-dikit sawat oleh khilafah kayaknya takut banget oke sekarang kita demokrasi tapi eh ya, ya kita berdemokrasi ya gitu. Jangan juga parno sama Islam. Nah itulah tujuannya. Lalu diajarkan di ayat An-Nur 55, bagaimana caranya agar tiga nikmat Allah yang Allah janjikan itu senantiasa ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ya nih la yushriku nabi syai'ah. Kalau kamu ingin kepemimpinan tetap kamu pegang, kejayaan menjalankan agama tetap ada pada kamu. Dan kemudian yang ketiga, ingin selalu dalam kondisi aman, ya la yusriku nabi, selama mereka menyembah hanya kepadaku, dan mereka tidak mempersekutukan aku dengan yang lain, selama itu pula, yang tiga itu melekat kepada mereka. Allahu Akbar. Selesai dah sudah materi. Inilah soal politik Islam, politik kekuasaan di dalam Islam. Jadi bukan soal memimpin atau nggak memimpin, tapi bagaimana tiga ini senantiasa terjaga. Bahkan kalau orang Islam itu warak, kalau orang Islam itu warak, dia memilih nggak mau jadi pemimpin. Hanya orang bodoh sebetulnya yang mau jadi presiden, yang mau jadi menteri, mau jadi wakil presiden. Kalau warak, Menjadi pemimpin itu separuh kakinya di neraka. Inna ahabban nasi yawmal qiyamah. Wa akrabahum majlisan minallahi imamun adil. Wa inna abgadhan nasi. Wa abgadhan nasi wa asyaduhum azaban indallah. Qiyamah imamun jair. Orang yang paling Allah cintai nanti pada hari kiamat dan yang paling dekat tempat duduknya dengan Allah di surga adalah pemimpin yang adil. Jadi masalah kepemimpinan ini ideologi atau bukan? Dan orang yang paling keras disiksa dan paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang jahat mau jadi menteri kalau bisa sih enggak deh enak jadi rakyat biasa kayak gini ya enggak banyak dosa gitu kalau jadi pemimpin jadi menteri pertanian selama petani-petani itu menderita lu tanggung lu dosanya mau siapa yang menjadi menteri di sini Hah? kalau orang itu warok enggak akan mau Tapi kalau memang sudah diamanahkan seorang pemimpin bahwa kamu yang harus maju kalau bukan kamu umat ini akan begini, kalau bukan kamu Islam akan rana, ya sudah mau tidak mau. Ambil resiko itu. Gitu ya? Nah, itu di dalam Islam itu begitu. Harus begitu. Nah, itu wara'. Nah, alhamdulillah selesai sudah materi pada malam hari ini. Maunya diskusi tapi sudah jam 10 lewat 5. Gimana kita tambah 2 jam lagi? Saya persilakan Anda di sini dua jam. Saya baik sama Anda. Tapi izinkan daku. Nah. <laughs> Permisi. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan apa? pemikiran dan ayat ini mudah-mudahan juga menjadi rahmat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.